Kalian baru selesai rakit PC dan bingung cara beli lisensi Microsoft Windows di mana? Mungkin keyoff.com solusinya, bre. Keyoff.com adalah website yang menjual lisensi key Microsoft Office ataupun Windows. Mereka lagi ngadain promo nih, Spring Sale 2022, dan bakal kasih harga spesial buat Windows 10 cuma $7 aja. What the f***? Sedangkan buat Windows 11 harganya $18 doang, bre. Di keyoff.com kalian bisa dapatkan lisensi key Microsoft Office Pro 2019 dengan harga hanya $34 aja, terus dapat bonus key buat Windows 10 juga. Worth it banget kan, bre? Semua harga promo tadi bisa kalian dapatkan dengan memasukkan kode diskon VKB50. Buruan cek aja promo-promo dari keyoff.com sebelum promo Spring Sale-nya habis. Linknya ada di deskripsi ya. Setup pertama datang dari Bre Angga yang sebenarnya pernah masuk di episode Merah Putih, bre. Cuma setupnya kali ini udah banyak perubahan nih. Sekarang nggak cuma dipakai buat ngeprint doang, bre. Katanya di setup yang lama masih di rumah mertua, jadi belum bisa custom banyak-banyak. Nah sekarang udah di rumah sendiri Bre Angga, makin gokil nih setupnya. Nama setupnya sendiri adalah The White Kingdom yang ditenagai satu unit PC dengan spesifikasi sebagai berikut. Spesifikasi PC-nya kurang lebih sama aja ya. Sama-sama indah pokoknya, bre. Lihat aja pancaran RGB-nya. Sedep banget dilihat dari case yang juga emang cocok banget buat pamerin jeroannya. Setup-nya dihiasi 3 titik ornamen dinding berbahan kayu dengan finishing glossy. Tiap ornamennya terdapat action figure Gundam yang gak usah ditanya lagi dah harganya. Kalian juga gak akan beli kan? Sesuai jumlah Gundamnya, monitor yang dipakai Bre Angga juga ada 3 unit. Yang unik lagi, ketiga unit monitornya pakai dari brand yang berbeda. Mulai dari ViewSonic XG270-240Hz, Aorus AD27QD-2K144Hz, dan Philips 278E1-4K60Hz. Ketiga monitornya tadi udah dipakai yang third party stand, bikin tampilan mejanya makin clean. Buat peripheral lain, ada keyboard dari Cherry MX Board 8.0 Wide, mouse-nya dari Logitech G Pro X Wireless yang dibarengin mousepad dari Tenjin Scrollwork Asanoha Wide. Pokoknya serba putih, bre. Cuma per audioan dunia nya masih yang item sih. Ada headset dari Sennheiser EPOS GSP670 dan mikrofon dari Razer Serin Pro yang stand mikrofonnya lagi-lagi warna putih. Buat perlampuannya nyaman banget, bre, dilihatnya. Apalagi ada refleksi dari finishing keramiknya. Buh, makin berasa mewahnya, bre. Kalau perkabelannya kalian bisa lihat sendirilah. Clean banget kan? Udah gitu mayoritas gearnya emang pakai wireless. Jadi urus manajemen kabelnya jadi lebih ringan. Istimewa banget dah setup ini. Thank you Bang Angga. Moga bisa jadi inspirasi buat yang lainnya. Setup nomor 2 datang dari Bre Denny yang biasa dipakai buat kerjaan sebagai freelance developer aplikasi Android. Keren juga ya nama kerjaannya. Setupnya ini ditenagai satu unit PC dengan spesifikasi sebagai berikut. Dari spesifikasi PC-nya sih kubu merah banget kan, bre? Tapi kok kipas casing-nya berasa Intel Inside ya? Tapi nggak apa-apa, biar PC-nya makin adem lagi kan? Konsep setup-nya Bre Denny kalau saya bilang ini full color, bre. Selain full color juga full pajangan. Padet banget tapi semua dipikirin mateng-mateng dan penempatannya simetris. Jadi tetap sedap dipandang. Kalau soal monitornya, sesuai tema kita kali ini, Bre Denny pakai dual monitor dari Armageddon Pixel XC27 HD dan Acer KA242Y buat monitor vertikalnya. Kedua monitornya tadi ditopang pakai third party stand dari Nordbio NBF 80, biar tampilan mejanya lebih terlihat clean. Tapi emang ada yang mengganjal di monitor Armageddon-nya, yaitu bagian perkabelannya. Emang sih agak ngeselin monitor yang satu ini, colokannya terlalu ke bawah, bre. Jadi mau digimanain pun tetap bakal kelihatan. Buat gaming gear-nya sih, ini fanboy Rexus parah, bre. Keyboard-nya full size pakai Rexus MX10, mouse-nya dari Rexus Daxa R2 Wireless, mousepad-nya dari Daxa Restro Mousemat Extended Cloud XL, headset stand-nya dari Rexus G3 yang agak mubazir sih, karena fitur mouse bungee-nya nggak kepake. Masih ada lagi nih, yang dari Rexus, yaitu gamepad Rexus GX2 Gladius Pro. Kalau per audioannya, ada dari headset Corsair HS70 Pro Wireless, dan speaker dari Polytron PMA9310. Buat mic-nya, pakai bawaan headset Corsair-nya aja, bre. Soal lighting-nya, di setup ini udah wah banget kalau saya bilang. LED strip di mana-mana. Terus ada lampu hexagonal juga. Dan ada beberapa lampu tempel di atas pajangannya. Tentu sebagian besar perlampuan di sini customize, bre. Jadi bisa diatur sesuai mood dan seleranya. Cakep sih. Nah, kalau perkabelannya juga nice banget. Gear-nya minim kabel. Kabel peripheral-nya juga udah dirapihin. Terus kabel yang ke atas, baik itu kabel lampu
dan juga kabel Google Nest udah diroutein dengan baik dan dikasih cover biar makin rapi. Mungkin yang agak mengganggu mata saya adalah kursi gaming dari arah poolnya. Kok di beberapa foto kelihatan udah dekil gitu full daki ya? Atau emang desainnya kayak gitu? Selebihnya sih udah Nest lah setup ini. Setup nomor 3 dari Bre Airways yang biasa dipakai buat trading sambil sesekali gaming. Buduh, keren-keren ya ternyata kerjaannya orang-orang ini. Entah ini senjata beneran atau cuma airsoft gun. Coba kalian tebak apa aja. Paling atas ada M4, di bawahnya ada AUG, di bawahnya lagi ada perpistolan, terus ada scope kali 4 sama scope kali 8. Dan yang paling panjang sih kelihatan mirip Dragunov. Kira-kira bener nggak nih tebakanku, Bre? Balik lagi ke setupnya, yang ditenagai suatu unit PC dengan spesifikasi sebagai berikut. Tampilan PC-nya colorful banget, kebantu sama case yang full tempered glass dan ditambah banyaknya fan casing dan cover kabel yang menyala RGB. Tampilan PC-nya ini makin ganteng lagi karena ada pajangan miniatur pesawat tempur di atasnya. Lanjut ke monitornya, gak tanggung-tanggung, Bre Erwin pakai 4 buah monitor, Bre. Mulai dari MSI Pro MP242, terus ada AOC G2490VX, dan 2 monitor lagi dari LG 19 inci. Keempat monitornya tadi dipakein bracket, Bre. Jadi semuanya melayang. Sayangnya gak disebut merek yang dipakai apa buat third party stand-nya. Lanjut ke gearnya, ada 2 keyboard nih. Buat kerjaan pakai Razer Black Widow Ultimate 2013, dan buat gamingnya pakai Fantech K512 Archer. Buat mouse-nya pakai dari brand Bloody ZL50 Sniper dengan beralasan mousepad RGB. Buat peraudioannya, ada headset dari Daxa TS1 Wireless yang terletak di headset stand Rexus G3 yang berfungsi sebagai mouse bungee juga. Terus mikrofonnya pakai dari Sennheiser Orpheus, dan speakernya pakai soundbar dari Samsung G-Series yang panjang banget tuh, sampai ngegantung di meja. Soal lighting di setup ini kebantu banget dari komponen di PC-nya ya. Adapun tambahan berupa ring light 3 buah. Agak gimana gitu sih menurut saya. Pajangannya berbau militer, tapi kok lighting-nya pakai ring light ya? Waduh, kalau perkabelan di setup ini udah cukup rapi loh menurut saya. Padahal kan peripheralnya lumayan banyak tuh. Mungkin di bagian bawah meja masih kelihatan ada yang menggantung. Kesan yang membekas dari setup ini buat saya pribadi sih tampilan PC-nya ya, Bre. RGB-nya gokil. Keren dah. Setup yang keempat datang dari Bre Raffi yang biasa dipakai buat segala hal, mulai dari kuliah online, ngerjain tugas, sampai main game. Ternyata setup multi monitor bisa jadi life hack kalian loh, dimana satu monitor buat kuliah online dan satu monitornya lagi bisa dipakai buat main game. Tapi tentu saran ini nggak saya rekomendasikan ya. Tetaplah jadi mahasiswa yang giat belajar biar cepat lulus dan bisa berguna buat nusa dan bangsa. Buset, bijak banget. Lagi-lagi kita menemukan setup letter L yang berada di sudut kamar. Untungnya buat penempatan monitornya nggak dibikin serong kayak di setup episode kemarin. Parah banget kan? Setupnya Bre Raffi ditenagai satu unit PC dengan spesifikasi sebagai berikut. PC-nya ini tampil kalem ya, Bre. Gak ada RGB sama sekali. Padahal fan casing-nya ada 7, tapi yang nyala cuma 2. Itu pun nyalanya warna putih. Emang selera orang beda-beda ya. Letak PC-nya ada di sudut yang posisinya agak serong. Ini gak apa-apa, Bre, kalau PC-nya yang serong. Fokus lagi ke PC-nya Bre Raffi ini. Di sekelilingnya banyak hiasan tanaman palsu yang dikasih kesan go green. Terus ada amplop AdSense dong. YouTuber ya, Bang? Kuduh. Lanjut ke monitornya. Bre Raffi pakai dual monitor. Pertama dari Armageddon Pixel Plus 24 inci, dan monitor keduanya pakai TV merek TCL 24 inci. Kedua monitornya dipasang yang third party stand dari Nordbiof F17 biar mejanya kelihatan bersih. Buat gaming gear-nya ada keyboard dari Royal Cloud RK837 yang tentunya udah dimodding pada bagian switch, step, dan ditempelin EvaFoam biar makin tok. Kalau mouse-nya pakai dari Fantech Helios XD3 tanpa pakai mousepad. Buat keperluan kuliah online, Bre Raffi pakai webcam dari Anycam Nighthawk. Gear lainnya ada headset dari Siberia Nuku N7 yang diletak di bawah meja. Jadi nggak kefoto tuh. Terus speakernya pakai punyanya robot dengan harga 40 ribuan aja. Bre Raffi katanya mau beli mikrofon gaming dan butuh rekomendasi. Kalau mau yang lengkap satu set sih bisa pertimbangkan Sennheiser Orpheus. Selain lengkap, kualitas audionya juga lumayan. Tapi kalau mau nampil nyentrik bisa pertimbangkan Vivine A6 Ampli Game yang ada nyala RGB-nya. Soal lighting di setup ini cukup minim ya, Bre. Cuma ngandelin nyala dari mouse, pajangan jam, nyala fan casing, dan nyala dari air purifier-nya yang imut itu. Sayangnya, dari kesemua foto yang Bre Raffi kirim, gelap semua nih, Bre. Jadi kita nggak tahu kondisi terangnya gimana. Buat perkabelannya minim banget, Bre.
cuma kelihatan sekilas di bawah monitor aja. Selebihnya rapih karena emang gearnya udah wireless. Setup terakhir nih, atau yang nomor 5, gak ada nama pengirimnya nih. Di sini tertulis YSF Live yang ternyata YouTuber juga. Selain dipakai buat live streaming di YouTube, setupnya juga dipakai buat main game PES, ngedit sama ngerjain skripsi. Semangat bang buat skripsiannya. Setupnya lagi-lagi ditenagai satu unit PC dengan spesifikasi sebagai berikut. Senang nih lihat beda setup episode kali ini pada pakai PC semua. Buat user laptop jangan berkecil hati ya. Tapi emang kenyataannya lihat PC itu lebih satisfying bre. Selalu menarik buat lihat spek yang mereka pakai. Buat lihat coolernya, casingnya, bahkan sampai fan casingnya. Kayak di PC ini semua fan casingnya di set warna biru yang artinya dia bukan fans MU. Waduh. Lanjut bahas monitornya. Monitor utama pakai punya LG 24MK430HB dan monitor sekunderinya pakai BenQ 16 inci G610HDA. Kayaknya di episode kali ini semua pakai third party stand monitor ya. Di setup ini pakai bracket dari Oximus ZDP1128 buat gearnya yang beralasan mousepad RGB, ada keyboard dari Ventec MK853 Max Power, terus mouse-nya dari Armageddon Textron Scorpion 7, buat headset-nya pakai DBA JM190, buat headset stand-nya katanya pengen di ET series, tapi katanya lagi kosong mulu. Saran saya sih pakai Rexus G3 aja yang ada mouse banjinya karena mouse antum kan wired tuh. Gear lain ada webcam Aneka Nemesis A80 Nighthawk, gamepad-nya pakai stick PS2 Wireless X2, dan speakernya dari robot RB550 yang pakai Bluetooth. Buat perkabelannya di setup ini cukup rapi bre. Seneng sih liatnya, padahal gearnya banyak yang berkabel, tapi karena pakai USB hub dari DigiGear, dengan 7 portnya, ngebantu banget buat manajemen kabelnya. Soal lightingnya, setup ini agak minim ya bre, cuma ngandelin nyala dari PC, gear gamingnya, lampu putih di belakang printer, sama lampu tumbler yang menggantung. Mungkin saran saya buat pengirim yang juga streamer, tambahin ring light bre, biar muka antum kelihatan jelas di frame. Itu dia bre, 5 setup yang menurut saya sih keren-keren gitu. Kalau menurut kalian lebih keren yang mana nih? Coba tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang mau mengikuti beda setup episode selanjutnya, teman-teman tinggal kirimkan setup teman-teman. Linknya ada di deskripsi. Dan pastikan kalian harus subscribe channelnya dulu. Dan kalau nggak subscribe, ya nggak dimasukin ke beda setup episode selanjutnya. Itu aja sih, iya kan? Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku host channel yang mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Semoga THR kalian banyak. Dadah.